wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang weton, yaitu weton-weton yang menurut primbon Jawa ini di bawah naungan tunggak semi, sehingga diprediksi bahwa weton-weton ini rezekinya akan mengalir terus-menerus dan juga bisa kaya raya. Jadi diibaratkan tumbuhan, ya, kalau ditebang atau dipotong itu akan tumbuh atau bersemi kembali. Dipotong akan tumbuh dan bersemi kembali. Jadi naungan keberuntungan tunggak semi. Ini kalau dihitung neptunya, kemudian ponco sudo, ya, nanti jatuhnya pada hitungan tunggak semi. Makanya rezekinya bagus, rezekinya besar, mengalir, dan juga bisa kaya raya. Nah, yang pertama, weton yang di bawah naungan keberuntungan tunggak semi adalah weton Senen Legi. Weton Senen Legi ini juga di bawah naungan keberuntungan tunggak semi, sehingga para rezekinya akan mengalir terus. Jadi nanti juga ada macetnya sedikit, tetapi nanti akan tumbuh kembali. Dipotong tumbuh kembali, makanya dikatakan tunggak semi. Di samping itu, weton Senen Legi ini juga mempunyai watak yang bagus karena apa, mempunyai daya pesona yang kuat sehingga apa, disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga sebagai pintu jalannya rezeki sebenarnya. Di samping itu, orangnya juga murah hati, penuh semangat, pendiriannya juga sangat kuat, orangnya mandiri. Nah, dan yang lebih bagus lagi sebenarnya, karena rezekinya itu mengalir dengan deras untuk orang Senen Legi, ini kalau bisa memang pekerjaannya itu yang merantau sebenarnya. Artinya merantau itu tidak harus jauh sekali, tidak. Jadi suka akan situasi dan kondisi yang baru, mudah beradaptasi. Nah, ini yang sebagai pintu masuknya rezeki untuk weton Senen Legi. Makanya apa, di bawah naungan tunggak semi itu tadi. Dan akan mencapai puncak kejayaan ini pada umur 30 tahun, kemudian pada umur 42 tahun dan umur 66 tahun ke atas. Ini Senen Legi akan berjaya. Bisa dikatakan itu tadi adalah umur-umur puncak kejayaannya untuk weton Senen Legi. Kemudian yang nomor dua adalah weton Kemis Wage. Nah, weton Kemis Wage ini menurut perhitungan ponco sudo ini jatuhnya juga tunggak semi Kemis Wage. Maka tidak heran Kemis Wage ini rezekinya juga akan melimpah. Nah, Kemis Wage ini orangnya itu pendiriannya juga sangat kuat, tipe pekerja keras. Nah, dari sini akan mengalir rezeki untuk weton Kemis Wage. Di samping itu, Kemis Wage ini orangnya juga cerdas, wawasannya luas, orangnya humoris. Makanya tidak heran temannya banyak. Dari situ, dari banyaknya teman, banyaknya relasi, inilah juga sebagai pintu masuknya rezeki untuk weton Kemis Wage. Dan weton Kemis Wage ini menurut primbon Jawa ini akan mencapai titik puncak kejayaannya ini pada usia 30 tahun, kemudian pada usia 60 tahun dan 66 tahun. Kemudian yang nomor tiga adalah weton Jumat Pahing. Weton Jumat Pahing ini dalam hitungan ponco sudo ini jatuhnya juga
naungan tunggak semi. Maka tidak heran weton Jumat Paing ini juga nantinya rezekinya juga akan melimpah. Kemudian juga bisa kaya raya. Nah, hal itu didukung bahwa weton Jumat Paing ini orangnya juga punya cita-cita yang tinggi. Semangatnya atau etos kerjanya juga tinggi. Orangnya ramah, kemudian sopan santun. Nah, dari keramahan dan kerendahan hati, sopan santun, adab asor, toto kromonya bagus, ini juga akan bisa meningkatkan rezeki daripada weton Jumat Paing itu tadi. Tetapi memang untuk weton Jumat Paing ini ada kelemahannya, yaitu gampang terpengaruh oleh orang lain. Jadi rezekinya itu mudah didapat, tetapi kadang-kadang kalau dipengaruhi orang lain, rezekinya juga akan banyak keluar. Nah, ini yang perlu diatur, otomatis manajemennya harus diatur betul-betul, masalah keuangan dan finansial untuk weton Jumat Paing. Dan kelemahan yang lain untuk weton Jumat Paing yang perlu panjenengan antisipasi adalah emosi panjenengan. Masalahnya apa? Kalau marah ini menakutkan, medeni wong weton Jumat Paing nak nesu. Nah, ini yang perlu panjenengan kontrol. Kontrol emosi ini sangat penting agar rezeki panjenengan bisa mengalir dengan deras. Weton Jumat Paing ini akan mencapai puncak kejayaannya ini juga hampir sama dengan weton Kamis Wage, yaitu pada usia 30 tahun, kemudian 60 tahun dan 66 tahun. Nah, ini maju mundurnya semacam itu ya. Jadi bisa di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit. Kemudian yang nomor 4 adalah weton Sabtu Kliwon. Nah, ini neptunya 17. Nah, weton Sabtu Kliwon ini juga di bawah naungan keberuntungan tunggak semi. Maka tidak heran sebenarnya untuk weton Sabtu Kliwon ini wadah rezekinya juga besar. Kemudian juga rezekinya ini bisa melimpah atau bahkan bisa kaya raya sebenarnya weton Sabtu Kliwon ini. Karena itu tadi seperti ibaratnya pohon ya, dipotong tumbuh kembali, bersemi kembali, dipotong bersemi kembali. Nah, weton Sabtu Kliwon ini juga orangnya ramah. Kemudian juga baik hati sebenarnya. Di samping itu, memang weton Sabtu Kliwon ini bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang kelemahannya untuk Sabtu Kliwon ini terlalu ngeyel orangnya. Biasanya agak keras kepala. Jadi yang perlu diperbaiki untuk weton Sabtu Kliwon. Dan kelemahan yang lain untuk weton Sabtu Kliwon ini agak pendendam. Artinya kalau sudah sakit hati itu untuk berbaikan itu sulit, ya agak sulit. Nah, ini yang perlu diperbaiki untuk weton Sabtu Kliwon agar rezekinya akan semakin meningkat, akan semakin besar. Karena memang dalam wadah keberuntungannya ini di bawah naungan tunggak semi. Nah, agar apa yang panjenengan cita-citakan itu tadi terkabul atau naungan tunggak semi ini tadi bisa terwujud, rezeki panjenengan bisa melimpah, maka yang panjenengan lakukan adalah harus selalu berbuat baik, rendah hati, ramah tamah. Kemudian kalau orang Jawa yang terpenting apa? Bersyukur di hari kelahiran atau di hari weton atau puasa weton, dan tetap bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, dan bekerja secara ikhlas, dan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai pemberi rezeki kepada kita. Ya, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.